sore, pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman. Di sini saya akan membagikan yang namanya kita pakai kawat las ya. Kawat itu kasih 120, mereknya Tenceworks. Tenceworks 120, ini kalau nggak salah dia pakai listrik 900 watt. Oke, di sini akan saya pakai sama kawat las 3,2 mm. Ini ya bedanya 3,2 mm sama 2 mm ya. Jadi ini nanti kita akan lihat berapa idealnya, mungkin idealnya ampere yang masuk ke kawat las 3,2 itu idealnya berapa. Nanti kita juga akan tes ampere, kita akan naikkan bertahap ya, mungkin dari 50, 55, 60, 65 sampai seterusnya. Baik, listrik saya di sini 1300 watt, di rumah saya juga 1300 watt, sedangkan ini mesin las saya ini itu 900 watt. Kita akan coba listriknya jelek atau enggak. Ya mudah-mudahan enggak jelek ya, kita bisa lanjut video ya. Oke, disimak terus. Kita mulai dari ukuran 55 aja ya. Oke, 50 ampere. Kita coba ampere apa dia sanggup apa enggak, gasnya apa enak atau enggak. Oke, 55 ampere. Pisahkan rumah-rumah yang dulu dengan kipas.
60 terus ke 80 ATM. Oke, 80. Coba di sini ya, saya coba di sini. Saya coba di sebelah yang sini ya. Ini saya coba sini. Nah, ternyata jelek kawan-kawan. 90 ampere jelek. Oke. Tadi saya coba 90 ampere sudah jelek. Oke. Jelekannya kita coba 90 ampere lagi. Oke, 90 ya. Oke ya, 90 ampere. Oke, 100 ya. Ini karena takut jadinya wah jelek, udah gak kuat 90 ampere listrik 900 watt 900 watt 1300 listrik rumah gak kuat 90 ampere. Oke, jadi sudah dites 900 watt listrik rumah 1300 9 ampere ampere di 90 itu langsung matot atau listriknya jelek. Nah, sekarang kita lihat di sini sudah ada berapa hasil. Oke, ini yang tadi kita di area pertama ini kita dapat hampir di 55, ini 60, ini 60, ini 55 ini hasilnya cukup banget. Ini 60, terus ini 70, 80 ini 90. 80 90. Oke. Okay. Saya pastikan kita lihat hasilnya kayak apa. Baik, ini yang listrik ampere berapa tadi? 65 ampere. Lumayan, enggak jelek-jelek banget, cuma ya untuk besi tipis mungkin cukup. Oke, sekarang kita lihat 65 ampere.
kali mampir pada saat batasnya seperti ini. Oke, 65 sekitar 65 atau 70 sorry, 70 tadi. Ya hasil les kasan enggak terlalu bagus, bagus amat ya, yang penting ya bisa menjelaskan lah. Oke. Ini yang 70 ampere. Kita lihat yang 80 ampere. Nah, 80 ampere ini. Matang ya 80 ampere ini. Ya. Enggak usah matang ya, cukup lah. Oke, 80 ampere. Ini yang 80 dan 90 ampere seperti ini. Yang pendek itu 90, satunya itu 80 ampere, yang panjang 80 ampere. Oke, begitu saja dulu untuk video selanjutnya, mungkin coba kita sambung plat ya. Yang saya pakai mesin Las Benz 120 ampere maksimal. Oke, mesin cukup bagus ya, saya lumayan puas. Begitu aja dulu kawan-kawan. Terima kasih dan salam sukses.